warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali bersama judul kami Ansan Monoplog. Kali ini saya akan ngevlog ke Tampan Tarang. Oke, teman-teman yang pajut kendaraan kalian yang mati, yang khususnya di daerah Kragan, Sarang dan sekitarnya, nggak perlu jauh-jauh, cukup datang ke Tampan Tarang. Di tempatnya berada di sebelah KUD, sebelahnya Polsek Kecamatan Sarang. Tempatnya enggak begitu jauh untuk wilayah Kragan dan Sarang, enggak perlu jauh-jauh ke Rembang. Karena kebanyakan orang-orang di sekitar daerah Kragan, Sarang di sekitarnya mau bayar pajak ke Rembang itu biasanya malasnya perjalanannya lumayan jauh. Perjalanannya menempuh sekitar 1 jaman. Kalau sekarang enak, cukup 10 menit udah nyampe di Tampan Tarang. Oh ya, kalau khususnya di Tampan Tarang itu khususnya untuk membayar pajak kendaraan STNK. Kalau untuk membalikan nomor plat atau balik kaleng itu biasanya di Rembang, langsung di Tampan sana. Oke, teman-teman, ikuti saja perjalanan ini. Kali ini saya akan vlog di Tampan Tarang. Saya mau membayar pajak karena motor saya kemarin gara-gara corona tutup, mau macet sepeda ini. Dan sini saya akan mau membayar pajak. Kemarin saya pulang pergi dari Jakarta Rembang, nomor STNK-nya mati. Tapi alhamdulillah tidak ada halangan, tidak ada kendala. Juga tidak ada apa-apa, alhamdulillah. Oh ya, teman-teman, Tampannya biasanya bukanya jam 8 dan bukanya hari Senin sampai hari Sabtu. Oke, ikutin terus videonya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Yang belum tahu, semoga tahu dengan video ini kalau di Sarang udah menyediakan membayar pajak yang notabene-nya nggak keliling tapi udah di tempat ada kantornya. Oke, teman-teman, ini sudah mau nyampe, perjalanannya cuma 5 menit. Oh, Tampan Grey online. Oh, ternyata buka, guys, Tampan Tarang. Oh, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2, Sabtu jam 8 sampai 12. Kita masuk saja, teman-teman. Sudah sampai. Pajak kendaraan. Kita masuk saja, teman-teman. Oh, apabila Anda tidak memakai masker, kami tidak melayani Anda. Oh, kita harus beli masker dulu, guys. Lupa nggak bawa masker. Harus memakai masker.
beli masker dulu, guys. Lupa tadi tidak beli masker. Jam 11 sudah mau tutup, ini masih jam 10. Tak beli masker dulu, geng. Lupa tadi enggak bawa masker. Teman-teman, kita beli masker dulu di Indomaret. Masker dulu, guys. Mbak. Siap. Rp10.000. Udah. Gak ada. Ya. Sama-sama. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kita lanjut. Ya, tadi lupa enggak bawa masker. Oh ya, geng. Hari-hari ini kalau mau buat pajak harus pakai masker ya. Tadi saya lupa, maaf. Oh, pantengin terus videonya. Semoga videonya ini bermanfaat. Sekarang sudah enak, sekarang nggak pakai jauh-jauh untuk membayar pajak. Cukup di sekarang sudah ada kantor Samsatnya, guys. Nggak perlu jauh-jauh ke Rembang.
bagi wilayah Kragan Sarang dan sekitarnya. Sekarang enak, dulu rumah jauh, kita harus menempuh perjalanan 1 jam dari Sarang ke Rembang. Oke, kita udah nyampe. Kantor Samsat. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video berikutnya.